gua ya. Manfaatnya bagi saya penyandang disabilitas, perwakilan dari penyandang disabilitas, ini sangat luar biasa Pak, sangat membantu untuk teman-teman. Jadi jangan biarkan kami hanya cuma dikasihani, tapi lebih bagaimana dibantu untuk lebih mandiri. Jadi untuk saya yang biasa untuk menggunakan pesawat untuk keluar kota atau keluar negeri pun jadi lebih nyaman Pak, nggak perlu menggunakan transport yang mahal. Jadi dengan Transjakarta lebih efisien. Itu aja sih Pak. Terima kasih atas Transjakarta. Terima kasih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melayani masyarakat Jakarta yang bekerja di sekitar bandara, melayani masyarakat yang memang pulang pergi adalah di wilayah bandara dan kembali ke rumah mereka di Jakarta. Tidak itu saja, melayani seluruh masyarakat yang memang hari-hari ataupun pada saat-saat tertentu mereka berkepentingan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini adalah Transjakarta akan melayani, mulai hari ini melayani tadi rute Kalideres sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi sudah kita dengar di dalam kendaraan tempat-tempat yang strategis yang memang banyak masyarakat membutuhkan pelayanan transportasi sudah kita analisa, dan tentunya selama percobaan ini nanti masyarakat yang menggunakan rute Kalideres Bandara supaya bisa mengisi kuesioner yang sudah disiapkan di bus masing-masing.